Oke, selamat datang di Pertamax7.com channel. Hari ini saya di Suzuki Indo Jaya Kadipiro Jogja. Saya akhirnya ketemu dengan ini GSX. Keren sih warnanya. GSX Dove ya, warna merah. Nah, tapi saya enggak mau syuting itu, tapi saya mau syuting ini. Nah, mohon maaf ya, saya cuma pakai HP saja. Ketemu dengan Suzuki Next to Crossover. Nah, warna hitam seperti ini, hitam silver. Kalau aku dulu ingatnya cross ya seperti itu. Nah, sekarang hadir varian crossover yang membedakan. Yang pertama adalah penggunaan stang. Stangnya telanjang seperti ini, dan ingat ini stangnya tinggi loh. Jadi secara ergonomi dia lebih panjang, lebih enak buat kalangan Next to yang suka touring seperti itu. Terus perbedaan yang kedua adalah ini nggak bisa dinyalakan ya, karena akinya belum dipasang. Tapi penggunaan speedometer yang keren, dia full digital. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk headlampnya sendiri bohlam ya. Dan menariknya adalah penggunaan pelek tubeless. Ini sudah pakai pelek tubeless, terus dikasih ban tubeless merek Jepang, yaitu IRC GP5 ukuran 80/90 ring 14 yang lumayan. Terus pola tapaknya memang adventure banget. Ini enggak kebalik ya. Ya seperti ini. Nanti ada yang komen, "Mas, bannya kebalik." Enggak. Karena di sini ada rotation-nya. Nih, rotasinya enggak kebalik ya. Nanti ada yang komen, "Wah, kebalik, Mas." Ya, yang ngomong kebalik berarti enggak paham. Terus untuk cakram depan dia seperti ini. Ukurannya aku lupa, mungkin 190 mm. Dijepit dengan kaliper Nissin ini bagian kiri dan dilabur dengan warna merah. Ini keren banget. Jarang-jarang loh Suzuki warna merah seperti ini kalipernya. Oke, bannya tubeless ya. Ban tubeless, pelek tubeless ukuran 1,85. Lumayan lebar loh. Gagah. Oke. Terus di depan itu enggak ada sensornya. Karena sensor speed dari Suzuki Next to Crossover ini dia menggunakan sensor speed digital. Jadi enggak pakai oloran di depan lagi. Sudah bye-bye oloran nih. Beda kan sama Next biasa. Next biasa masih ada olorannya. Kalau ini enggak ada. Nah, polos. Oke. Stang sudah, speedometer sudah. Sip. Nanti besok aku kesini lagi lah, nyoting yang lebih enak pakai tripod gitu. Ini cuma pegang pakai tangan. Terus untuk joknya sendiri dual tone warna abu-abu, warna silver. Terus sama hitam tulisan Suzuki. Berbeda dengan Next biasa yang polos. Oke, sudah. Kita lihat bawah jok. Di bawah jok ada tulisan tekanan ban, yaitu depan 29 PSI dan belakang 33 PSI. Baik sendirian maupun berboncengan. Oke, sudah. Terus di bawah sini ada bagasi, nggak gede-gede banget sih, tapi lumayan lah untuk jas hujan. Ada buku petunjuk, ada buku manual service, alias buku apa? Banyak mana? Buku petunjuk pengguna. Loh kok ada dua? Sama buku servis lah. Nah, buku servis seperti ini. Ada aki juga, akinya aki MF atau aki maintenance free VRLA. Untuk tangki bensin lumayan di sini. Injeksi ya. Jadi ada full pump-nya di sini. Terus motor ini sudah tentu made in Indonesia. Kodenya MH. Itu di balik joknya. Lantas ke pelek belakang yang keren. Peleknya sendiri sudah tubeless. Ukurannya saya cari dulu. Peleknya tubeless ini, tubeless ya. Tubeless. Enggak ketemu ya ukurannya. Oh, se. Ukuran ternyata sama ya, 1,85 ya. Tak konfirmasi dulu. Depan tadi 1,85. Masa belakang juga 1,85? Nih 1,85 di sini. Duh. Nah, 1,85 belakang juga 1,85. Aneh toh? Nonton lagi. Masa sama? Nih. Oh, 1,85. Jadi sama ya. Pelek depan belakang lebarnya sama, tapi ban belakang beda. Yaitu IRC
merek Jepang sih, IRC apa gitu, GP5 ukuran 90/90 ring 14 tubeless. Oke, sudah. Dan menariknya adalah karena speedometernya digital, dia menggunakan speed sensor di bagian belakang seperti ini, tapi tanpa cover ya, tanpa tutup, jadi terbuka seperti ini. Ini speed sensor untuk bagian speedometer. Jadi ada pemirsa yang punya Next 2 terus ingin pasang speedometernya Suzuki Next Crossover, praktis harus ubah kabel-kabel dan termasuk speed sensor dan ini ruang gearbox ini. Oke, sebagai penutup ini ada suspensi belakang warna merah yang keren tuh, sip toh. Lantas berapa harga dari Suzuki Next Crossover di Jogja? Saya tanya di 18.200.000-an per Agustus 2021 ini. Semoga video singkat ini bermanfaat. Kapan-kapan yang saya kesini lagi untuk naik lah, untuk menaiki, untuk lebih detail dan tentu foto-foto. Semoga video singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya gobios ya bro. Next to close, nabrak loh, nabrak. Sip. Nah, sip. Sampai jumpa di video yang bening lah.